Orang kan sebenarnya bekerja hanya dorongannya itu dua, takut atau cinta. Oh, nah, takut atau, atau cinta? cinta? Takut nanti kalau nggak memenuhi target, takut enggak oh. pemanauan mana karya kamu, mana hasil kamu. Dia takut karena ada monitoring dari atasan, takut ditagih. Nah, ketika menempatkan orang sesuai dengan talentnya dan dia akhirnya mengembangkan potensinya dan menjadi kompeten berbasis talent, yeah. dia bekerja karena cinta. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli di Creative Talk Sudah tiga episode ini kita bahas tentang bagaimana memanage tim Bagaimana cara berkomunikasi ke tim Kemarin sudah kita yang pertama kita bahas Gimana cara komunikasi sama orang intuiting Yang dia diam aja gak pernah bisa ngomong <laughs> Sampai kita, saya anggap waktu itu dia kelainan, ternyata yeah. memang dia tipenya begitu Iya, yeah, iya yeah. Dan Alhamdulillah saya menyadari itu Yang kedua adalah orang insting Gimana kalau punya bos, punya atasan, atau kita punya staff, orang insting uh, oke okay. Dia nggak yeah. bisa menemukan jati dirinya sendiri, hmm. harus dibantu Iya yeah. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang Gimana kalau tim kita orangnya adalah tipe thinking oh, yeah. okay. <laughs> Jadi gini Pak waktu itu ada satu desainer mm -hmm. Awal Tahun 2016 Iya yeah. Saya rekrut desainer, dia desain. Dia kalau desain itu kok kurang luwes, enggak mm -hmm. yeah. seluas dua tim desainer yang lain. Pada waktu itu saya belum kenal Steven, yeah. tahun itu saya belum kenal Steven, saya belum tahu Steven. Kemudian saya kenal lah dengan Steven, waktu mm -hmm. itu Pak Edar yang ngetes saya. Yeah, yeah. Kemudian dia saya tes juga mm -hmm. Setelah saya paham CV, dia tes Ternyata dia orang yang kaku desainnya <laughs> ini Ternyata dia orang thinking Iya, <laughs> yeah, yeah. Dia orang thinking, oke okay. Kalau thinking tuh kayaknya pasnya dia itu Sebagai analis mm -hmm. Data-data-data dikumpulkan Dianalisa sama dia gitu kan yeah. Buat plan dan lain-lain Tipenya orang thinking kan gitu katanya saya baca <laughs> Kemudian saya tawarkan dia Eh mas kamu mau nggak? Saya pindah ke bagian analis. Lo jobdesknya ngapain? Saya ngelamar sini sebagai desainer. Jobdesknya kamu riset. Hmm. Kamu ini desainer kan sebelumnya kamu dapat data atau hmm. dari bagian analis kan. Kompetitornya begini, positioning klien begini. Uh. Ah itu itu kerjanya orang analis. Uh, okay. Kamu nggak tak pindah ke analis. Kalau kamu nggak mau kamu boleh pindah ke desainer lagi kok. Uh. Gak apa-apa, uh. boleh. Uh. Nah, suatu ketika dia pindah ke analis. Pindah ke analis, ternyata dia jalanin, enjoy! Enjoy! Pas lebaran nih, pas lebaran, sebelum lebaran, kita ada kumpul-kumpul acara bareng-bareng. Hmm. Setiap karyawan menceritakan suka-dukanya di NEMA. Hmm. Hmm. Dia cerita nih, pengalaman dia, pada waktu dipindah ke analis. Hmm. Dia konsultasi ke istrinya. Uh. Mah, ini saya dipindah ke analis. Padahal saya yang di NEMA itu pengen belajar desain. Hmm. Saya pengen belajar desain kok saya pengen keluar aja ya hmm. karena saya pengen dari desainer, bukan uh. jadi analis uh. terus kata istri saya udah dicoba dulu dua bulan tiga bulan kalau nggak cocok nanti keluar aja tidak apa-apa kata yeah. istrinya dan dia menuruti kata istrinya uh. setelah dijalin dua bulan tiga bulan dia mau testimoni dia sendiri uh kok kayaknya pekerjaan ini lebih saya sukai dan ini kayak pekerjaan yang selama ini saya idamkan. Iya iya gitu ya. Iya karena analis itu yeah. kerjanya ngeriset kompetitor, interview <taksik> konsumen, <taksik> ngambil data sana sini kemudian diekstraksi menjadi sebuah pola, uh -uh. kemudian nanti yang mengkonversi menjadi sebuah ide visual nanti desainer, uh -huh. nanti director ke desainer. Yeah, nah yeah. kita ngebahas nih orang thinking Pak Edi Iya yeah, betul. Itu tadi orang thinking ya, yang hmm. dari desainer kemudian saya lupa jadi analis. Hmm. Hari ini ada yang ngelamar desainer lagi, dan dia thinking lagi. Saya pindah ke analis lagi. Hmm. Saya bilangin lagi, Mbak, kalau kamu nggak suka, kamu boleh pindah. Tapi coba dulu. Waduh, dulu, perjalanan setahun saya tanya, kamu gimana, Bapak?" Kalau saya nyaman di analis ya, saya di analis aja deh. Dua itu yang ketiga. Akun eksekutif, mm. dia bagian ketemu dengan klien, mm -hmm. thinking juga. Yeah. Waktu itu saya, saya memang kekurangan analis, mm -hmm. karena cari jabat, cari job uh, orang yang bisa melakukan analis ini susah. Yeah, yeah. Karena memang dia harus uh, build, mm. kita harus bangun dari dalam untuk jadi analis ini. Apalagi kita punya metodologi sendiri. Nah kemudian ada akun eksekutif, dia thinking juga. Mm -hmm. Mbak. Kamu ngerangkep ya, sebagai, sebagai analis ya, uh. junior analis. Nanti seniornya mas ini, mm -hmm. nanti kamu bantu-bantu bagian analis. Yeah. Nanti kalau kamu nggak suka, kita kembali lagi sebagai ekon eksekutif deh. Mm, Oke, okay. jalan, bapak, saya cocok di an Saya cocok di analis. Iya, <laughs> 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 yeah, iya. Yeah. Dan ini kejadian berulang-ulang, mm. orang thinking, cocoknya itu di analis bikin plan baca data. Iya. Kalau saya suruh baca data bukan saya nggak bisa, saya bisa-bisa aja. Tapi cepat lelah saya. Betul, betul. Lelah banget. Betul. Iya. Betul. Apalagi orang feeling. Iya. Orang feeling suruh cari data itu iya. wah. Orang feeling sukanya ngobrol dia. Betul. Uh, betul. Mungkin. Oke. Okay. Nah, okay. Nanti kita bahas orang thinking. Oke, okay, oke. Okay. Ya, menurut ide gimana nih orang thinking? Iya, jadi saya bersyukur nih, Neymar termasuk uh, sebuah uh, organisasi bisnis ya. Iya. Yang nampaknya um, mulai hmm. masuk ke menempatkan orang bukan sekedar karena kompetensi ya. tapi karena talent karena talent talent beda ya talent kompetensi? beda kompetensi beda kompetensi itu karena dia diasah dididik ya kompetensi atau, karena dia ya. diasah ya nah, nah. sedangkan e. talent itu sesuatu yang dia minati dari passion dia oke okay, dari dalam dia ya dari dalam dia dia punya okay. bakat tertentu dan dia passion di situ jadi dengan Steven itu sebenarnya Steven kan punya moto jalan kembali Oh. mengembalikan orang yang tersesat ya <laughs> ke orbitnya lagi ya? ke orbitnya lagi nah okay. mas Dodi di nema ternyata memiliki pengalaman pengalaman untuk mengembalikan orang ke track yang benar okay, ya, thinking ya. itu otak kiri desain itu imajinasi untuk otak untuk kanan anak benar. jadi benar. jadi ini yang salah otaknya atau siapa ya <laughs> kok ada orang otak kiri mau jadi desainer jelas dia nanti desainnya akan sangat kaku kaku sekali sangat kaku Kagak usah, dan dia tidak bisa bersaing dengan intuiting yang otak kanan dalam desain, dalam mengcreate, dalam hmm. uh, uh, membuat mungkin variasi-variasinya variasi -variasi nggak bisa, nggak bisa. Betul, betul. Dia otak kiri, di mana analis, logika, kemudian logika, meng betul. mengolah data, betul, ya, betul. kemudian mencari sesuatu yang uh, apa kekuatan seorang keunggulannya apa? Menganalisa swot hmm. itu bagus orang thinking. Yes, benar sekali. Itu orang thinking. Berarti uh, ketika Neymar sudah men Tempatkan orang sesuai dengan talentnya, dia pasti bekerja sesuai dengan passionnya. Dia pasti akan mengeluarkan semua yang dia miliki betul dan ya. dia akan enjoy sekali di betul situ. Betul enjoy, lupa waktu lupa lah. Waktu ya. Lupa ya, waktu pula. bahkan ya, dia ya. mungkin akan banyak memberikan masukan yang luar biasa. Bener. Betul betul, betul. Semakin. Kemudian Mas minta lima item nih, dia mungkin memberi yang lebih yes. dari itu. Betul. Kemana-mana dia analisa. Semakin semakin. Iya, ya, ya. nya tinggi. Iya, dia wah luar, luar biasa, tajam. Dan itu uh, sebenarnya dia juga bersyukur sebenarnya karena dia di diarahkan di ke jalur yang benar. benar. Nah, ya, ya. Ya. Ya, ini memang uh, salah satu dampak dari kesalahan pola pendidikan kita hmm. karena di Indonesia ini berdasarkan riset ICCN, ya. itu 87,5 persen mahasiswa itu merasa salah jurusan. Merasa salah. Iya. 87,5 persen. Iya. Karena mereka memilih jurusannya bukan karena passion dia, bukan karena talent, okay. tapi hanya sekedar ikut-ikutan temen-temen yang ngomong begini mamanya ngomong begini, Nah dampaknya oh, begitu okay. thinking okay. masuk jurusan desain, <laughs> ya lulus <laughs> pengen jadi desainer, ya kan? yeah, jadi yeah, parah yeah. sekali. Untung kerja di NEMA, alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Maka kalau organisasi itu bisa menempatkan orang sesuai dengan talent, ya, itu luar biasa. Dia ke kayak memiliki generator apa ya, generator hidup, ya, yeah, yeah. yang muncul dari diri seseorang. Yeah. Dia bahkan rela bekerja, dedikasinya itu akan betul. muncul totalitas. Betul, betul, betul. Itu uh, memang saya rasakan sekali. Iya. Nema berjalan lebih cepat rodanya karena masing-masing orang nggak perlu lagi disuruh gitu. Iya. Karena dia mengerjakan sesuatu yang memang dia cintai. Dia sukai. Dia disukai. Iya, gitu. iya bahkan memberi lebih akhirnya. Iya, betul, 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 betul. 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 Nah, nah. nah, ini jadi menarik kata-kata Pak Edi tadi bahwa talent beda sama kompetensi. Beda, betul. Nah kan gini, mereka ini kompeten di bidang desainer. Okay. Karena emang sekolahnya desainer, betul, betul ya. Karena dia jadi kompeten, kan? Mm -hmm. Nah, kemudian mungkin dia memilih itu karena pilihan teman, mm -hmm. orang tua, yeah. lingkungan yeah. yang pengaruh-pengaruh itu. Berarti kalau dia nggak pernah mencoba sebagai analis, mm -hmm. dia nggak bakal tahu dong. Dia bakal bahwa tahu. dia potensinya dari situ, dia nggak bakal tahu seumur hidup. Dia tersesat di orbit yang salah. Oke, okay. dia berusaha ya. memaksimalkan diri hmm. tapi nggak bakal maksimal. Enggak bakal maksimal. Hmm. Dan dia mengalami semacam apa ya? Semacam perasaan bosan, perasaan tertekan, perasaan hmm. tidak bisa menikmati uh, pekerjaan dia karena dan ini tuntutan uang aja. Iya, hanya ya. itu aja Ini pekerjaan dia. Dia enggak bisa menikmati, ya, gak ya, bisa ya. Uh, dia pengen mungkin ya hanya bekerja sesuai dengan tuntutan aja kalau ya. kalau nggak cocok ya dia akan keluar dan hmm. akan mengalami hal yang sama dan terus-menerus. Ya. Maka bagaimana mungkin dia akan bisa apa loyal kepada perusahaan produktivitas dia ya, meningkat betul, betul. karena eh, apa kan orang kan kalau hanya sekedar bekerja karena mungkin perintah atasan karena merasa mm -hmm. takut mm -hmm. orang kan sebenarnya mm -hmm. bekerja hanya dorongannya itu dua takut mm -hmm. atau cinta nah, oh, Takut atau, atau cinta. cinta takut nanti kalau nggak memenuhi target takut hmm. nggak ber, ber, ber mana, mana karya kamu mana hasil kamu dia takut karena ada monitoring dari atasan takut ditagih. Nah, Ketika menempatkan orang sesuai dengan talentnya dan dia akhirnya mengembangkan potensinya dan menjadi kompeten berbasis talent, ya. dia bekerja karena cinta. Oh. Apalagi kalau dinikahi ya bos ya. Eh, iya Kayak kalau Pak iya ya, betul <laughs> itu. <laughs> yeah. Iya. Stafnya dinikahi sama Pak Edi, eh, makanya iya. bekerja karena cinta. karena <laughs> cinta, Itu, Nah <laughs> ya, itu makanya, thinking, thinking ini luar biasa. Jadi kalau saya saya senang yeah, sekali yeah. Mas Brodi di Neima itu ternyata ada orang-orang atau sudah benar-benar menempatkan orang sesuai yeah. dengan Thailand dan dia kompeten karena Thailand dia ini menjadi energi cinta yang luar biasa dalam. Uh, apa dalam pekerjaan dia ini ya. menurut saya aset ini betul, betul, Dan ini betul. perlu ditiru oleh banyak teman-teman uh, pebisnis -teman bagaimana ya. anda ketika melihat orang kok ditempatkan di sini kok tidak menunjukkan dedikasi betul, totalitas jangan-jangan betul, betul. salah penempatan saya sering menyampaikan ini kepada teman-teman kalau betul. misalnya gimana cara mengelola tim yang pertama kenali dulu dia iya betul seperti tadi yang saya sampaikan jangan Uh, mengukur jerapah dari kemampuannya dia ber betul, berenang iya. gak akan bisa iya jangan paksa monyet jangan terbang paksa, betul uh, betul kan ya, itu itu yang yang harus kita miliki dan, betul dan iya. kami hadir di pengembang potensi dengan konsep Steven teknologi itu hadir hmm. untuk membantu itu ya ketika anda iya, iya. mempercayai seseorang dan dia dipercaya iya. untuk mengupgrade uh, meng perusahaan naik scale up yang lebih tinggi iya. tolong pastikan dulu iya. sebelum anda membuat langkah-langkah yang besar ini iya. pastikan dulu dia orang yang pas dan nanti stylenya, leadership stylenya, nya ya, mm -hmm. manajemen stylenya, communication stylenya itu akan bisa diselaraskan. Yeah. Dan yeah. bagaimana Anda sebagai owner bisa berinteraksi dengan lebih klik Betul. dengan dia. Betul. Nah, itu. Nah, nah. Ini, ini yang terakhir nih Pak Edi. Okay. kita bahas orang thinking. Orang okay. thinking memang ada, ada kelemahannya. Mm -hmm. Yaitu ceplas-ceplos. Kadang-kadang nggak yeah. memikirkan perasaan orang lain. Mm -hmm. Dan itu juga kadang-kadang saya alami. Iya. Yeah. Ceplas-ceplos, uh, langsung to the point, nggak pakai mm -hmm. basa basi gitu yeah. kan. Pada waktu itu, Ya tapi waktu ekonomi eksekutif saya itu presentasi, hmm. dia ngapain bahasa sih langsung aja, langsung presentasikan gitu, ah. terus kita ngobrol, saya itu saya, kita evaluasi kan, ada evaluasi kita obrol, ngobrol Di awal itu bahasa basi ngomong kondisi bisnisnya gimana, situasinya gimana, anaknya gimana, atau cari apapun lah, dia bilang gini Oh itu penting ya Pak ya? <laughs> Jadi bagi orang, bagi orang thinking, hal-hal iya. yang nggak esensial itu nggak penting. Betul. Orang thinking itu kan simbolnya <laughs> kalau menurut kita itu besi. Besi ya? Tegas, dingin, formal, kaku. Oke. Okay. Ya, dan dia kalau ada SOP, dia taat dengan SOP. Maka masukkan itu sebagai SOP dalam melakukan presentasi. Maka dia akan menjalankan. Oh. Okay. Karena Anda masuknya jangan kasih ini dong biar menyapa perorangan itu nggak masuk. Jadikan itu SOP, maka dia hmm. akan melakukannya. Tanya kabarnya bagaimana, tersenyumlah, tanyakan bagaimana Bapak kenali nama-nama nama-nama mereka, hafalkan, sebut namanya. Oh. Nah, jadikan SOP, maka dia akan melakukan. Cara komunikasinya beda. Beda. Wah, oh. beda. Jadi oh, kalau berarti ini saya harus nanti biar yang di supervisor-nya belajar ini lagi nih, apa uh, ini nih? Iya. Jadi kan itu, maka orang thinking menunggu itu SOP, ini bagian dari uh, SOP dia akan jalankan. Wah, ini saya yakin teman-teman wow. pengusaha di Indonesia betul. bakal butuh lima hmm. di Stephen dibahas semua. Iya, insya Allah Kelebihan, kekurangan, plus gimana cara ngomong? Iya. Gimana cara ngasih penghargaan? Iya, betul. Gimana cara menghukum orang-orang seperti itu? Iya. Ini perlu tahu semua Cara menunjukkan satu kekuatan utama Tiga kekuatan pendukung dan satu kelemahan utama dia perlu. Panjang banget ya. Wah, nanti kita harus kupas lebih dalam lagi Bikin ekor gitu, Pak oh, Oke okay. <laughs> Bikin ekor gimana cara memanage tim hmm. Wah Boleh, boleh Yang detail terperinci Iya yeah. Oke okay. Tapi dari Mas Dodi ini kan sebenarnya sudah sudah mulai melakukan itu sebenarnya Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Tapi kan belum De detail Oh, iya yeah. Ternyata caranya orang tinggi adalah Pak Hadi menyampaikan dia bisa begitu, asal dia yes, nah, so, so, kan? so, itu jadikan SOP Nah, Langsung gitu bahasa Goalnya sama, tapi caranya beda klik. ternyata uh, setiap uh, TV Iya betul, nah itulah uh, ilmu ini yeah, bermanfaat yeah. Untuk Sangat bermanfaat Untuk ya, membuat semua lebih mudah, yeah. lebih klik ya Maka hmm, nanti hmm. begitu semua orang ini sudah bicara sesuai dengan uh, tipe masing-masing, yeah. semua akan klik Ya. Ya. ya betul. Thinking akan memahami yang lain juga. Yang betul, lain juga akan memahami betul, dia. Betul, betul. Owner dipahami timnya, timnya memahami owner, owner memahami tim. Ini akan menjadi sebuah sinergi yang luar biasa. Oke. Okay. Nah, gitu ini keren saya. banget, ya Pak Edi. Ini okay. sangat keren sekali. Uh, tadi ada dua hal sebetulnya yang mau saya bahas. Oke. Okay. Yang pertama tadi adalah orang thinking seplas seplos. Oh, oh, oh. okay. okay. Yang kedua orang thinking ini kadang-kadang kalau ngomong nggak memperhatikan perasaan orang lain. Iya. Yeah. Betul. Betul ya. Betul. Dia itu kayak 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 asilet gitu uh, Dia langsung tajam. Ya, maka ajari SOP kalau sudah menyampaikan evaluasi, SOP-nya adalah minta maaf. Oke, okay. hmm, di di statement closing statement yeah, minta yeah. maaf. Karena, hmm. karena dia merasa sebetulnya ketika dia berbicara, hmm. Ketika misalnya saya orang tinggi ya Ketika saya berbicara menurut orang lain itu menyakitkan, mm -hmm. menurut orang lain, saya biasa aja itu kok. Itu biasa atau objektif dia? Ya, bener. Ya, menurut dia ini pernyataannya fakta demikian kok, gitu kan dia? <laughs> ya, 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 Dia ya. dia tidak peduli sama orang lain ya. Apalagi di timnya ada orang feeling, hmm. orang Wah, feeling itu, itu kan ya. sangat sensitif ya. ya, itu sentimental ya dia. Dia nggak uh, dia harus disentuh hatinya dulu baru diajak mikir gitu kan. Beda lagi ini itu langsung ditusuk langsung <laughs> bubar ya, langsung bubar ini kan padahal mereka sebenarnya saling mengisi kan hmm. saling mengisi nah ini uh, kehebatan uh, konsep mengenali dengan pendekatan Stephen ini yang sebenarnya sangat uh, simple okay. dan ini bisa membantu pengusaha-pengusaha yang mau tim sederhana tim kecil misalnya yeah. tapi dia begitu ketemu talentnya dan diklik kan oh, luar biasa bekerja karena cinta nah itu oke okay, teman-teman semuanya kita ketemu lagi di episode berikutnya ngebahas tentang feeling dan Sensing yang oh, belum ya belum Pak Edi ya Oke okay, teman-teman kalau yang butuh informasi Pak Nanti ada di link di bawah ini Dan nomor telepon bisa dihubungi Facebook dan Instagramnya okay. Nanti insya Allah Pak Edi akan membuatkan sebuah e-course Bagaimana cara memanage tim Siap okay. Gitu Pak Edi ya Oke okay. okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh